Politikus PDIP Budiman Sujatmiko secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap bacapres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sikap Budiman dianggap berseberangan dengan keputusan partai berlambang banteng bermoncong putih itu. PDIP Budiman Sujatmiko mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto Sabtu kemarin di Marina Convention Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan yang dihadiri oleh ribuan orang ini sekaligus meresmikan gerakan relawan dukungan untuk Prabowo. Saya Budiman Sujatmiko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo. Kita ingin sama-sama rebut masa depan bersama rakyat Indonesia. Sementara itu, menanggapi dukungan dari Budiman, Prabowo mengaku terharu. Meskipun Budiman dan dirinya pernah mengalami posisi berseberangan saat masa reformasi 98 lalu. Saya hari ini sangat terharu karena seorang Budiman Sujatmiko mau sekarang melihat kadernya bermanuver secara terang-terangan, Partai PDI Perjuangan angkat bicara. Melalui Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristianto menyatakan, PDI Perjuangan tidak mentolerir indisipliner setiap kader partai dan akan mengambil tindakan tegas, yaitu mengundurkan diri atau sanksi pemecatan. Sujatmiko ini pun tidak hanya sekali saja. Sebelumnya, ia juga menyambangi kediaman Prabowo Subianto di kawasan Jakarta Selatan pada bulan Juli lalu. Buntut dari pertemuan keduanya, PDI Perjuangan hanya memberi peringatan kepada kadernya itu. Tim Liputan, PUniverse.